أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita mulakan dengan mengucapkan sekali lagi syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita bersama lagi di pagi ini, pagi Khamis. Dan besok Jumaat, ya. So kita telah bersiaran daripada hari Isnin, Selasa, Rabu dan kini Khamis. Masih lagi membincangkan kalimah-kalimah berkaitan dengan iman, ya. Yang kita kata iman-iman tu adalah apa? Sebenarnya isim masdar wazan keempat. Ya, isim masdar wazan keempat yang dibangunkan daripada kata dasar amina bermakna percaya dan dibangunkan daripada tiga huruf akar alif, mim, nun. Alif adalah huruf illah. Ya. Huruf illah apabila membentuk perkataan dia bertukar kepada hamzah qotok. Ya, sebab itulah berlakunya perkataan kata dasarnya dalam bentuk amina, ya, dengan memulakan hamzah qotok berbaris atas tu, ya, dia adalah pertukaran daripada huruf illah alif, ya. Alif adalah huruf illah, huruf yang lemah, dia akan bertukar kepada hamzah qotok, jadilah amina. Dan amina mengambil acuan isim masdar wazan keempat if'alun. If'alun, maka berlakulah perubahan di dalam kata dasar mengambil acuan if'alun menjadi imanun, ya, imanun. So kita telah pun berkongsikan beberapa kalimah yang berkaitan. Okay, saya kongsikan skrin sekarang. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, iaitu kita telah memperkenalkan imanukum dan kita juga mengupaskan kalimah bil imani. Pada masa yang sama, kita semalam kita menyambung dengan memperkenalkan macam mana kalimah imanikum ni terbentuk dalam konteks kalimah sebelumnya ialah mim ba'di imanikum, ya. So hari ini kita akan mengkongsikan sekali satu lagi kalimah sama juga tetapi dia sekarang ni mengambil non yang baris atas. So maknanya terdapat kalimah yang sama tetapi berbeza i'rab, ya, yakni imanu dia adalah marfu, yakni imani adalah majrur dan imana non bari atas adalah mansub, ya, dan ketiga-tiga ni mengambil bentuk idhafah. Ya, so bermakna imanu ni adalah mudhaf yang marfu, imani ni mudhaf yang majrur dan imana ni adalah mudhaf yang mansub. Okey. Cuba kita lihat perbandingan di antara tiga ni yang kita bincangkan sekali, ya, supaya tuan-tuan dapat melihat, ya, pengkontek penggunaan kalimah-kalimah ni, ya, di dalam ayat-ayat masing-masing. So sekarang ni saya ambil semula imanukum ni, saya pergi ke Lexi Logos, saya akan letak di line nombor satu, ya, itu imanukum. Okey, dan saya letakkan yang kedua imanikum line kedua.
Okay. Itu ima nikum, line yang kedua. Dan saya ambil yang kita nak bahaskan hari ini, ima nakum pula, line nombor tiga. Okay. Jangan boleh padam pula. Enter. Okay. Oh ya, dia pergi ke atas. Ha, tu. Okey, so tiga kalimah ya. Tuan-tuan boleh nampak ni. Satu, imanu, non bari hadapan. Satu, imani, non bari bawah. Dan satu, apa? Non bari atas. So, cuba kita lihat perbezaan dia dari segi konstruk dia ya. Konstruk dia yang ni kita pun sudah hari tu belajar dan dikongsikan, iaitu imanu tu, cuba kita recall balik kerja kita yang telah buat tu, kita simpan kat sini dulu. Imanukum ya, imanukum tu ni dalam print screen ya, kita tekan print screen dia akan simpan. Dulu kita sudah belajar imanukum adalah daripada gabungan imanun dengan kum. Okey. So pergi ke sini. Ya, so imanukum adalah, saya ulang balik. Imanukum adalah, saya delete ni dulu ya sebab dia, okey. Imanukum adalah imanun dengan kum. Ya, so ambil saya boleh copy je sini ya. Tak payah nak type baru. Adalah gabungan ima, yang ni ialah bukannya dia hilang tanwin kerana dia dah jadi mudah, tapi asalnya ialah dia adalah bertanwin ya. Imanun dengan kum ya. Ha, tu dia. Okey, imanukum adalah sebenarnya gabungan imanun dengan kum. Ya. Sedangkan imanikum adalah ya, kita boleh copy ni, lepas tu kita modifikan dia ya. Change apa ni, ubah dia. So ima nikum adalah dia bukannya marfu, tapi dia majrur ya. Sebelum dia bergabung dia ada tanwin ni ya, sebelum bergabung dia ada tanwin, tapi bila dia bergabung dia hilang tanwin dia. Imanin, sebelum bergabung dia ada tanwin, tapi bila dia bergabung dia jadi non tanpa tanwin ya. Sama juga dengan ni, sekarang ni yang kita nak bahaskan sekarang ni ialah imanakum ya, imanakum. So kita ambil yang ni, copykan saja. Okey, so sekarang ni na bermakna non, yang di sini bukannya berbaris bawah tapi dia berbaris atas ya, tanwin baris atas, tanwin baris atas. Okey. Ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, apabila isim isim yang mansub berbaris atas tanwin, dia diikuti dengan alif. Itu beza dia ya. Jadi imanan ya, dia adalah asalnya ialah imanan, bukannya imanan tidak ada alif ya. So semua isim yang mansub nakirah fathah tanwin mesti ada alif di akhirnya yang mengikutinya ya, berbeza dengan kalau dia majrur dan yang marfu ya. So ni adalah imanan nun yang marfu, yakni imanin yang majrur, dan yakni imanan yang mansub. Jadi imanakum adalah imanan yang ditambahkan dengan kum ya. So sekarang ni persoalannya ialah kenapa yang ni mengambil
majrur. Sorry, mengapa yang ni mengambil mansub? So mansub ni ialah apa? Accusative. Satu objek. Ya, so bermakna mudhaf di sini ya, ima nakum ni adalah mudhaf yang objek. Dia juga berperanan sebagai objek. Bila objek, dia mestilah ada kalimah lain yang menyebabkan dia objek. So, apakah kalimahnya? Ialah, mungkin kita boleh letakkan sebelah bawah. Kita copy dia. Imana, imana, amana. Nampak, nampak. Kerana dia ada kalimah kata kerja sebelumnya. Apakah kalimah kata kerjanya? Kita tengok dalam ayat tu, iaitu liudhi'a, liudhi'a ya. Inilah kata kerjanya yang menyebabkan dia mansub. Okey. Okey, apa makna liudhi'a? Tengok ain tu bari atas, yang ni pun mansub juga ya. Ini adalah fi'il mudhari' yang mansub. Lam ni adalah lam ta'lil. Jadi akan biasanya li ni kita maknanya supaya ya. Supaya apa? Dia ni siapa? Dia ni ialah Allah ya. Sebelum ayat tu ada kalimah tu ada Allah ya. Mungkin kita apa? Copykan dia sekali lah, senang untuk kita melihat. Ya, sebelum ni jadi ayat tu sepenuhnya ialah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ya. Apa makna dia? Dan tidaklah Allah, wa maka tidaklah kana Allah, maknanya adalah Allah, jadi tidaklah Allah itu maksud dia. Tidaklah Allah itu liyudhi'a, ia mengurangkan ya, mengurangkan imanakum, iman kamu. Ha, itu maksud dia ya. Jadi ini kata kerja yang Allah lakukan. Jadi objeknya ialah imana. Jadi na tu kena mengambil bari atas lah. Ha, sebab itulah dia sini imana, yang berbeza dengan sebelum ni imani, dan lepas tu yang pertama tu imanu ya. Yang ni bukannya objek, ni bukannya objek. Jadi ini adalah objek kepada kalimah liyudhi'a ya. Jadi biasanya makna li ni adalah supaya, tapi dalam konteks ni kita tidak terjemahkan supaya, tapi kita terjemahkan dia sebagai akan ya. Jadi maknanya tidaklah Allah akan mengurangi ataupun mengurangkan iman kamu. Nah, sebab itulah sebab dia mengambil mansub ya. So maknanya kalau kita nak terangkan iman akum nanti di sini, kita boleh terangkan dalam bentuk apa? Imana adalah mudhaf kalau nak menerangkan sepenuhnya, kita kata apa, isim masdar wazan keempat satu dua tiga empat wazan sini wazan keempat, isim masdar wazan keempat, dia juga mudhaf. Imana adalah mudhaf sebab kum tu ialah mudhafu ilai. Okey, yang mansub ya, kita ambil jawi sini untuk menaip yang wainga. Ok,
Okey, nun baris atas menunjukkan dia adalah mansub. Mim, nun, sod, waw, ba. Itu dia. Jadi, imanan itu adalah isim masdar wazan empat mudhaf yang mansub. Kalau kita nak masukkan jantina pun boleh, muzakkar sekali. Muzakkar, ya. Dan dia juga mufrad. Min, fa, ro, dal, ya. Muzakkar, mufrad. Wazan keempat, buangkan space ini, tak perlu space. Wazan keempat, mudhaf yang mansub. Untuk imanan, ya. Imanan dan kum ni ialah, kita tahu, dalam konteks ni, kum ni dia adalah isim dhamir yang berperanan sebagai mudhafun ilaih. Ya, sebagai dengan, so kita sambung ayat tu dengan sambung dengan da, na, non, dengan mansub. No, ni tak payah ya ni. Okey, kum, masukkan kum. Kum ialah isim dhamir. Okey, kita describe dulu baru masukkan kalimah kum. So yang ni isim masdar muzakkar mufrad wazan empat mudhaf yang mansub, iaitu apakah kalimah dia? Imanan ni, ya. Imanan ni masukkan ke sini. Okay, dengan describe dia dulu, lepas itu barulah kita bracketkan kum, iaitu isim dhamir dot mim ya ro, isim dhamir kum ialah apa? Muzakkar lelaki. Dan orang kedua, ya, iaitu muhatab. Mim, fa, alif, ta, ba. Nah, itu maknanya orang yang kedua, ya. Lepas tu bilangan dia ialah jamak. Mim, ain. Nah, itu dia. Ya, dan kita bracketkan kum tu. Okay. Nah, itulah penerangan iman hukum ialah sebenarnya ada dua komponen, imanan dengan hukum. So apakah imanan tu? Ialah isim masdar wazan, isim masdar muzakkar mufrad wazan empat mudhaf yang mansub, iaitu imanan. Lepas tu dengan kum ni ialah isim dhamir muzakkar mukhatab yang jamak. Ya, jamak. Itulah penerangan bagi imanakum. Ya, so soalannya kenapa dia mansub? Ya, mansub adalah kerana dia adalah objek kepada kata kerja liu dia, ya, di liu dia, ya ni. Okay, itu penerangan dia. Kalau saya nak, sekarang ni kita akan buat macam mana pembentukan, ya, pembentukan ima nakum. Okey, jadi dia panjang sangat ni, kita apa, kita potong yang ujung ni bawa ke bawah. So dia jadi dia tak panjang sangat, boleh kita lihat dalam satu paparannya. Kalau tidak dia panjang sangat, kita kena drag dia ke kiri, ya. So yang tu kita nak, ya. Yeah. So imanakum ialah imanan. Apalah imanan ni? Isim masdar muzakkar mufrad wazan empat mudhaf yang mansub, dan kum ni ialah
isim dhamir muzakkar mukhatab jamak, ya, kum. Okey. Kenapa dia masuk? Disebab oleh kalimah liyudhi'a. Liyudhi'a imas nakoh. Sekarang ni tolong mute kan apa? Ini kena mute kan ya, kalau tidak. Okey, sekarang ni saya nak buat apa ni, construct ima nakum ya, sama je dengan sebelum ni, iaitu kita ambil ima nakum ni, kita pergi ke leksi logos yang baru. Okey, itu kalimahnya. Di bawah kita akan buat construct dia ya, pembentukan kalimah, iaitu sama juga alif, mim dan nun ya. Space kan dia menjadi kata dasar Amina, mim bari bawah dan nun bari atas. Amina adalah kata dasar, mengambil acuan nak menjadikan iman, dia mengambil acuan if'alun. If'alun baris bawah, fa yang mati, sukun, ain baris atas, alif mat dan lam tanwin dhammah ya. If'alun. So Amina masuk ke if'alun, kita buat, telah buat dah banyak kali dah ya, tapi tak apa saya tunjukkan juga. Hamzah khata' yang ni bermula dengan hamzah khata' baris bawah. Hamzah khata' ni menggantikan fa, jadi hamzah khata' ni akan sukun ya. So hamzah khata' baris bawah, lepas tu satu lagi hamzah khata' yang disukunkan sebab fa ni adalah sukun. Ain ni ganti dengan mim. Jadi mim mengambil baris atas. Mim mengambil baris atas. Lepas tu ada alif, masukkan alif. Dan akhir sekali lam yang berbaris hadapan tanwin tu ialah nun. Nun masuk ke sini jadilah nun tu tanwin dhammah. Jadilah i'manun. Dua hamzah khathab berturutan tukarkan kepada mat badal ya, ya. Jadi hamzah yang kedua tu tukarkan kepada ya mat ya, jadilah imanun. Okey, kemudian kita jadikan dia idhofah, jadi imanun ni kita tambah kum, tambahkan kum. Yang mana kum boleh pinjam sini, copy saja, tak payah type. Okey, so iman nun dengan kum menjadi belum lagi masuk ya, belum lagi masuk, dia mesti bermula dengan marfu dulu. Okey, jadi gabungkan dia, gabung buang tanda campur ya, gabungkan dia. Bila bergabung nun tu, dia sekarang sudah menjadi mudhaf, so dia tidak boleh bertanwin lagi, so buangkan tanwin dia, jadilah imanukum ya. So default dia adalah marfu, sebab semua kata nama mesti marfu sebelum ada kalimah lain yang menukarkan marfu tu kepada mansub. So soalannya sekarang ni, imanakum bari atas, kenapa? Sebab ada kalimah kata kerja itu liyudhi'a ya, liyudhi'a. So masukkan kalimah tu supaya kita dapat melihat konteks dia, kerana terdapatnya kata kerja liyudhi'a buat bari bawah, ya mat ain bari atas, sebab dia fi'il mudhari' yang mansub.
ya, dia masuk ke sebab apa? Sebab ada lam ta'lil ni, ya. Lam ni adalah lam ta'lil. So bila ada lam ta'lil, kalimah selepasnya mestilah fi'il mudhari' yang mansub. So ini mudhari' yang mansub. Jadi imanu ni akan bertukar kepada objek, ya, iaitu nun akan mengambil baris atas. Tukarkan nun baris hadapan ni kepada baris atas. Barulah betul, ya. Jadi itulah di mana imanukum ni mengambil imanakum, ya. Itu dia, dia punya pembentukan kalimah dia. Imanakum adalah dibentuk daripada huruf akar alif mim nun menjadi kata dasar amina. Okay. Kemudian mengambil acuan if'alun, dia menjadi kata terbitan i'manun. Kemudian dua hamzah qata' ni ditukarkan kepada mad badal. Jadi dia tulisan imanun dalam bentuk ini, ya, dengan mad badal. Kemudian imanun ni ditambahkan kum, jadilah imanukum. Bermaknanya iman ni masih lagi dalam bentuk marfu. Marfu nombor, ya. Tetapi kalimah ni bukannya marfu, mansub. So macam mana dia boleh jadi mansub? Kerana ada kalimah kata kerja liyudhi'a imanakum. So imana ni sudah jadi objek kepada liyudhi'a imanakum. Ya. So apakah liyudhi'a imanakum? Akan mengurangkan iman kamu. Akan mengurangkan iman kamu. Ya. So, kalau kita nak bawa dia ke bawah, potong dia kat sini, bawa ke bawah. Nah, sini, mana liudhi'a imanakum adalah akan. Alif, kaf, nun. Tapi siapa akan tu, letakkan fa'il dia dulu, iaitu dia lah. Dia, ya. Dia, dia lah dal dengan ya, dia. Dia akan mengurangkan ataupun mengurangi, ya. Gunakan jawi. Mengurangkanlah, ya, mengawaurangkanun, mengurangkan. Mana dia ni, ya? Dia akan mengurangkan. Itu maksud dia. Liyudhi'a, dia ambil fa'il dia dulu, dia akan mengurangkan imanukum, ialah iman kamu, ya. So kita guna pinjam je yang ni, iman dalam bahasa Melayu. So dia tidak ada baris, so buangkan baris dia. Iman kum ialah kamu, kamu semua, sebab dia jamak mim dan waw, kamu semua. Sim sim mim waw alif, kamu semua, ya. So kalimah liyudhi'a imanakum memaknanya dia akan mengurangkan iman kamu, ya. Tetapi dalam ayat tu, ini hanya sebahagian daripada ayat saja, ya. Sedangkan makna kepada ayat itu ialah tidak, bukannya mengurangkan. Dia tidak akan mengurangkan iman kamu, ya. Kita tengok balik ayat itu di sini, iaitu wama ka mani ala harfun nafiah, ya. Wama kana Allah, tidaklah Allah akan mengurangkan iman kamu.
Itu maksud dia. Ya. Inna Allah, sesungguhnya Allah itu bin nas dengan manusia. La ra'u, lam ti adalah lam taukid. Bermakna benar-benar ataupun pasti ataupun sesungguh. Ya. Benar-benarlah yang paling lebih tepat. Benar-benar ra'ufun rahim. Ra'u ni ialah ra'uf. Ya, ada orang nama ra'uf. Ra'uf tu daripada perkataan ni lah. Ra'ufun. Ra'ufun ni ialah penyantun, penyayang ya, yang menyayangi seseorang tu, kita panggilkan dia ra'ufun. Ya. Rahimun, kita yang maha mengasih. So ra'ufun adalah bentuk sifat kepada seseorang tu mubalaghah ya, ini daripada bentuk acuan mubalaghah faulun. Faulun jadi raufun. Yang rahimun ni adalah daripada acuan mubalaghah failun. So satu faulun, satu lagi ialah fa'ilun. Dua-dua ni adalah apa ni, mengambil bentuk acuan mubalaghah, bermakna sifat yang amat tinggi. Ya, sifat yang amat tinggi. So bila sifat ini, ini dia biasanya ditujukan kepada Allah. Bermakna raufun ni adalah sifat kepada Allah di sini ya. Okey. Bermakna benar-benar penyayang lagi maha ya, maha penyayang lagi maha mengasihani ya. Sebab itulah dia ayat yang bermula di ini, wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum ya, tadi tak sekali-kali Allah akan mengurangi iman kamu, kerana Allah tu adalah sangat pemurah atau penyayang dan pengasih kepada manusia ya. Bin nasi ini boleh kita terjemahkan sebagai dengan manusia ataupun kepada manusia. So itulah konteks kalimah imanakum dalam ayat yang ini. Ini ayat di mana ni? Ayat Al-Baqarah 143 ya. So kalau kita nak tengok ayat yang sebenarnya di dalam Al-Quran tu bagaimana rupanya, kita boleh gunakan Al-Quran yang ni, ambil Al-Baqarah dan kita pergi ke ayat 183 ya, di hujung tu kita tarik inilah. Kalau dia mahu lekat yang ni, slider ni dipanggil ya, gunakan slider ni untuk cari kalimah 143. Ini dia ya. Jadi ayatnya panjang ya. Ini bermula dengan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas ya. Itu ayatnya, kita pun biasa dengan ayat ni ya. Dan di ayat tadilah yang ni, wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi la'ufur rahim. Inilah ayatnya ya. So kalau kita tengok li yudhi'a tu tekan di sini, apa makna dia? Li ni ialah purpose, lam adalah maknanya lam ta'lil. Ya, so bila lam ta'lil, yang ni adalah fi'il mudhari' yang mansub ya. Jadi maksud mengurang tu ataupun menyia-nyia, maknanya tidak menjadikan kalimah tu iman kamu sia-sia. Boleh gunakan sia-sia ataupun mengurangi ya. Mungkin sia-sia lebih tepatlah. Sia-sia ni maksudnya terus apa, menghilangkan ya. So daripada dot ya dengan ain, nah, itulah yang masukkan dalam ayat ni ya. So kalau kita tengok terjemahan dia macam mana, Al-Quran ni kita nak tengok menterjemahan dia, kita tekan dekat nombor dia di sini ya. Tekan dekat nombor ni, dia bagilah terjemahan. Ya. So tadi ialah liudhi'a, menghilangkan ya, menghilangkan iman kamu ya.
Okey. So, wamaka ni bermula dengan dan Allah wamaka, dan Allah tidak akan menghilangkan iman kamu. Innallaha la raufur rahim, sesungguhnya Allah, wa innallaha binnas, sesungguhnya Allah itu amat melimpah belas kasihan dan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Ya, itulah perkongsian kita hari ini kepada ayat mana dia tadi, iaitu wama kanallahu liyudhi'a imanakum innallaha binnasi la raufur rahim. So insyaAllah kita sudahi kuliah kita di sini pagi ini, dan kita besok sambung dengan kalimah imanihim, ya. Imanihim dalam ayat yang seterusnya. Saya dah hilang apa ni, perkongsian tu saya kongsi sekejap, tak apa. Ya, so besok kita akan kongsikan pula kalimah imanihim, dan sebenarnya dan ayat yang selepas pun imanihim juga, ya. So dia adalah kalimah yang sama, ya. Lepas pada tu kita imanikum ni kita sudah kenal, so tak payah kita bahaskan lagi. Lil imani sama dia dengan bil imani, ya. Beza dia ba dengan lam saja. Ini adalah hafunjah. So ini pun sama, ya. Yang ni tadi kita sudah lihat macam mana imanan terjadi tadi. Ya, mungkin kita kongsikan saja nanti kenapa dalam ni dia mengambil bentuk imanan yang bentuk mansub, ya. So bermakna selepas tu tuan-tuan semua kalimah di sini kita sudah insya-Allah boleh dah mengenal, ya. Mungkin kita akan kongsi yang ni saja nanti, imanuha, ya. Satu imanuha, satu lagi imaniha, ya. Yang ni sudah iman, al-iman kita sudah mengetahui, imanikum semua. So kebanyakan insya-Allah nanti kita pun sudah mengenal, ya, kalimah-kalimah yang dibangunkan dalam bentuk isim masdar nanti insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, doktor.